mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, Kompres Nizam WMM, Pembina Utama Makian, sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, berhitung sejak saat pelantikan. Inspektorat Jenderal yang baru, saya sampaikan beberapa arahan sebagai berikut. Pertama, sebagai motor penggerak pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretaris Dirjen harus turut memperkuat posisinya sebagai mitra strategis yang mendukung kinerja inspektorat lain, termasuk dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Karena dengan demikian, diharapkan nilai SPIP dan ESPI Kementerian Kominfo dapat turut meningkat secara signifikan. Kedua, sebagai lokomotif yang memajukan reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal, Sekretaris Dirjen perlu untuk senantiasa mengawal pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Dirjen itu sendiri. Ketiga, Sekretaris Dirjen juga perlu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta sistem pelaporan kinerja di Inspektorat Jenderal. Tidak berhenti di situ, Sekretaris Inspektorat Jenderal harus mampu memastikan bahwa seluruh penyusunan dokumen yang ada dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, terapkan strategi yang inovatif dan tepat dalam upaya pencapaian target yang sudah ditetapkan, terutama yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Hal ini turut mencakup nilai kinerja anggaran, nilai SPIP, nilai AKIP, penggunaan produk dalam negeri, pengadaan melalui e-purchasing, serta penyelesaian tindak lanjut BPK untuk tahun 2024. Saya yakin posisi baru Pak Nizam sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo secara keseluruhan.